antara rasul dengan nabi mana lebih tinggi? Sebahagian ulama dia buat perbezaan. Dia kata rasul-rasul ni dia dapat wahyu, dia sebar kepada orang lain. Dia berdakwah. Sedangkan nabi-nabi dia dapat wahyu, dia guna untuk diri dia sendiri. Dia tak pergi dakwah pada orang. Dia guna untuk diri dia, anak isteri dia, orang dekat-dekat dengan dia saja. Dia tak pergi berdakwah. Tapi kalau rasul dia dapat wahyu, dia diperintahkan supaya berdakwah. Macam Nabi Musa, dia dapat wahyu. Dia tak boleh simpan untuk diri dia, dia diperintahkan ajar. Kepada Fir'aun pun dia kena pergi ajar, Tuhan perintah. Itu beza antara rasul dengan nabi. Rasul-rasul dia dakwah ke tengah masyarakat, nabi-nabi dia guna untuk diri dia sendiri saja. Jadi ada beza antara nabi dengan rasul. Rasul atas lagi, lebih mulia lagi, nabi bawah sikit. Sebab apa tu? Sebab ilmu tu tadi. Rasul-rasul dia dapat ilmu, dia sebar pula ilmu. Sebab tu dia lebih mulia. Sedangkan nabi-nabi dia dapat ilmu iaitu wahyu, dia tak sebar. Dia simpan untuk dia, guna untuk dia dan keluarga dia. Itu dua beza. Jadi bezalah. Orang yang berdakwah dengan orang tak berdakwah memang beza. Walaupun kita ni bukan rasul, bukan nabi, kita orang biasa, tapi antara orang yang sebar ilmu, ajar ilmu, ajar orang ke arah kebaikan tadi tu, dia lebih mulia lagi daripada orang yang dia guna untuk dia sendiri je. Dia tak ajar orang lain. Dia lebih mulia. Jadi kita fahamlah sekarang beza antara rasul dengan nabi. Dan kenapa mereka ni berbeza? Berbeza sebab satu orang rasul dia sebar. Satu orang lagi ni nabi, dia dapat ilmu dia tak sebar. Itu beza. Tujuan mencari ilmu. Jadi kuda yang muda, okay. Tujuan mencari ilmu. Kata Imam Ghazali, ada beberapa tujuan kita cari ilmu ni. Satu, dia cari ilmu ni kerana nak dapatkan keredaan Allah. Nak dapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan lebih-lebih lagi hidup di akhirat. Nak dapatkan syurga. Dan yang tertinggi sekali, nak dapat melihat Allah, memandang Allah. Ataupun dalam bahasa dalamnya, bahasa sufinya disebut sebagai memandang wajah Allah. Yang tu nikmat tertinggi. Bukan maksud dia Tuhan tu dia ada wajah macam kita, macam makhluk tak. Tapi itu bahasa dalam. Memandang wajah Allah tu maksud dia tengok Tuhan lah. Satu golongan lagi pula, dia menuntut mencari ilmu sebab nakkan kesenangan hidup. Dia belajar juga cari ilmu, tapi nak kesenangan hidup. Antaranya dia cari ilmu tu sebab dia pandang pada masa akan datang, dia nak dapat duit lebih. Dia nak dapat gaji besar, dia nak dapat harta, nak hidup senang, nak dapat pengaruh, nak dapat kuasa. Dia belajar ilmu tapi nak dapat pangkat dan lain-lain. Maksud dia, dia belajar ni dia nak kepuasan duniawi. Itu sebab dia cari ilmu. Jadi ada perbezaan. Satu golongan, dia nakkan keredaan Allah. Dia cari ilmu tu betul-betul nakkan keredaan Allah. Dia nak bahagia hidup di akhirat. Dia nak masuk syurga dan nak dapatkan nikmat yang tertinggi, iaitu memandang wajah Allah. Satu golongan lagi pula, dia tumpu kepada nak dapatkan kesenangan hidup. Pelajar, periksa semua dapat nombor satu. Semua A. Daripada sekolah rendah sampailah ke universiti. Sampai dapat PhD pun yang terbaik. Tapi tujuan dia duniawi. Itu beza. Kata Imam Ghazali, kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia ialah kebahagiaan abadi. Dan suatu yang paling utama ialah jalan kepadanya. Dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu dan amal. Dan tidak akan sampai kepada amal selain dengan mengetahui cara beramal. Maka asal kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Ini huraian ni macam mana? Yang ni salah satu hikmah Al-Ghazali. Imam Ghazali cakap tadi, kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia ialah kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi ni apa dia? Kebahagiaan abadi ni ialah syurga. Dapat masuk dalam syurga, itulah kebahagiaan abadi. Sebab Tuhan dah janji, siapa masuk dalam syurga, dia tak akan keluar dah, abadi dalam tu. Itulah kebahagiaan abadi. Tapi kita di dunia ini, kita sering dikelirukan oleh kebahagiaan, kebahagiaan yang tak abadi. Tapi yang tu yang kita duk kejar. Yang kebahagiaan abadi tadi, iaitu syurga, kita kurang ambil tahu. Kita duk kejar kebahagiaan yang tak abadi. Antaranya,
kebahagiaan di dunia yang tak abadi, hidup mewah, yang tadilah, gaji besar, jawatan tinggi, yang ni yang tak abadi. Memang Tuhan suruh kejar, tapi jangan berlebih-lebihan dalam mengejar benda-benda ni. Nak rumah besar, rumah cantik, nak anak cucu yang kerja hebat-hebat, nak kebun ladang ribuan ekar, nak duit banyak. Dalam bank Australia ada duit simpanan, dalam bank Switzerland ada duit simpanan, dalam bank di Amerika ada duit simpanan. Nak duit banyak, nak keputusan periksa semua A, semua dapat nombor satu. Itu semua bahagia dan memang Tuhan suruh cari, tapi dia bukan kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang mutlak. Itu kebahagiaan sementara semua tu. Itu cerita kebahagiaan di dunia. Di akhirat pun ada kebahagiaan yang tak abadi juga. Bermula dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni dia tengah-tengah lah antara dunia dengan akhirat. Mati senang. Masa sakaratul maut tu senang. Bahagia lah tu. Tapi bahagia sekejap saja. Sebab lepas tu nak lalu alam kubur pula. Nak lalu padang mahsyar. Nak lalu alam akhirat yang lain. Jadi bahagia yang tak abadi juga. Dah masuk dalam kubur pula. Dalam kubur jawab soalan malaikat pun senang. Tak diganggu oleh binatang-binatang berbisa. Tak kena siksa kubur. Dapat pula mencium bau-bauan syurga. Walaupun belum masuk syurga. Kawasan kubur pun luas, lapang sejauh mata memandang. Tak sempit. Tak gelap, terang menderang. Adakah itu kebahagiaan abadi? Tak abadi juga. Sebab bila sampai hari kiamat, habis semua tu. Tak abadi juga. Orang, jangan kita duduk tumpu nak dapat yang tu saja. Sebab yang kita patut tumpu nak dapat ni syurga last sekali matlamat dia. Tapi yang tu kena kejar juga, bukan maksud kena tinggal. Dah sampai di padang mahsyar, kita tak susah macam orang lain. Orang lain dengan panah dia, dengan peluh melimpahnya, dengan takutnya, kita di padang mahsyar tu dapat perlindungan daripada Allah. Kita agak selesa lah di padang mahsyar. Itu satu kebahagiaan juga. Tapi bukan kebahagiaan abadi. Bila habis alam padang mahsyar tu, nak tentu pula. Duduk neraka ke syurga. Jadi tak abadi juga. Kemudian dapat minum pula air daripada kolam Nabi. Dapat minum. Orang lain nak minum susah, berebut-rebut. Kita pergi masuk elok je, dapat capai dengan cawan minum. Hilang dahaga selama-lamanya. Adakah itu kebahagiaan abadi? Tak abadi juga. Sebab lepas tu tak tahu lagi kita masuk neraka ke syurga ke. Di timbangan lagi tak tahu pula. Berat pahala ke, berat dosa ke? Nak lintas titian pula. Banyak lagi kita punya peringkat-peringkat. Jadi kebahagiaan tak abadi juga. Sampai pula dekat timbangan. Berat sebelah pahala ni. Sebelah dosa ni ringan. Kita rasa seronok, oh lega lah. Adakah itu kebahagiaan abadi? Belum lagi. Nak lintas pula saja. Kita lintas pula. Zoom. Sepantas kilat kita lintas. Sedangkan kawan-kawan kita no, ada yang 1,000 tahun, ada yang 2,000 tahun duduk lintas. Tak lepas-lepas. Ada pula yang jatuh pula dalam neraka. Kita lintas 1 saat je. Sebab kita orang alim lah kata. Adakah itu kebahagiaan abadi? Belum lagi.